dalam rangka memperingati anniversary Keuskupan Timika yang ke-19. Umat Parokis Saint Joseph melaksanakan perayaan atau misa syukur yang dipimpin langsung oleh Pastor Paroki, Pastor Agus Alwa Projo, yang dihadiri oleh sebagian umat Katolik dan berjalan penuh hikmat. Dalam khotbahnya Pastor Agus menyampaikan ajakan kepada umat agar terus mendoakan almarhum Monsignor John Plip Saklin sebagai uskup pertama yang telah menghadap sang pencipta dalam usia keuskupan yang sangat mudah dan mengajak kepada umat supaya terus-menerus berdoa agar keuskupan Timika secepatnya memperoleh uskup baru untuk tetap mengembalakan domba-domba dan membangun gereja di keuskupan ini sesuai dengan misi panggilannya.